أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. كتاب شكر من الله سبحانه وتعالى pada dipertemukan lagi pagi ini, insyaAllah Hamzah untuk sambung cerita kita tentang ilmu tauhid. Jadi sebelum kita teruskan pengajian kita insyaAllah pada pagi ini, saya nak minta maaf banyak-banyak kerana buku kita tak sempat lagi nak baca. Sebelum sempat nak beli lagi, saya book ni empin bila raya. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah buku akan kita dapatkan insyaAllah minggu depan di sini lah. Yang pertama, yang keduanya, saya tahu minggu lepas kita agak sibuk dengan pilihan raya, dan alhamdulillah kita pun dah tahu keputusan pilihan raya masing-masing. Alhamdulillah, tanya kepada mereka yang berjaya, dan bagi yang tak berjaya boleh cuba lagi. Alhamdulillah, saya sendiri dah 30 tahun jadi pembangkang, dan sekarang ni jadi penyokong kajian pula. Dan biasalah, sebahagian daripada kita mungkin dah jadi penyokong kerajaan dah lama, 20-30 tahun. Sekarang jadi pembangkang pula. Jadi itu biasa, adat dalam apa nama ni, kehidupan kita. Dan dia tidak lari daripada ilmu yang kita akan belajar hari ini. Kalau kita tengok daripada qada dan qadar Allah SWT, begitulah keadaan dia. Tidak ada apa yang berlaku di atas dunia ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala dia merancang dan kita rancang, dan Allah Taala juga merancang, dan perancangan Allah Taala lah yang pasti akan berlaku. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan teruskan pengajian kita masih lagi dalam perbincangan kepentingan ilmu tauhid dalam kehidupan manusia, daripada kitab tauhid oleh Fadil Syekh Abdul Majid Aziz Al-Zindani. Dalam tajuk yang kita akan bincang kepada hari ini, tajuk yang ada pada tuan-tuan sebagainya, minta maaf kita tak dapat nak kopi banyak, ada 20 kopi je mungkin boleh kongsi lah, insyaAllah. Bahaya jahil ilmu tauhid. Hari ini kita nak cerita tentang bahaya orang yang tak tahu ataupun tak jelas tentang ilmu tauhid. Baik. Persoalan dia kat sini, apakah kesan tidak memahami ilmu tauhid terhadap kehidupan manusia? Okey, kenapa? Apakah kesan kalau seseorang itu tak faham tentang ilmu tauhid? Baik, jawapan dia yang pertama ialah seseorang yang tidak mengetahui siapa penciptanya akan hidup seperti orang yang buta dalam kehidupan dunia. Jadi orang yang tak tahu ilmu tauhid ni, artinya bila kita tak tahu ilmu tauhid, artinya kita tak kenal Tuhan lah. Bila tak kenal Tuhan, maka disebutkan di sini bahawa kita ibarat orang yang buta. Artinya orang buta, cuma orang buta ni ada kelebihan-kelebihan tertentu. Saya amat kagum dengan orang buta ni sebenarnya, tuan-tuan. Guru saya masa saya berada di Mesir itu belajar Quran, guru buta. Hari-hari duduk bersandar dekat tiang, hari-hari adalah pelajar-pelajar jatah datang setiap hari, dan bacaan Al-Quran dia, subhanallah, hafazan Al-Quran dia, masya-Allah, berapa jenis bacaan dia ada. Kita ni mengakak-akak belajar dengan dia. Tapi jiwanya, subhanallah, hatinya sangat terang, tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan baru ni saya ada pengalaman sedikit. Saya nak cerita dengan tuan-tuan, saya ni pemandu Uber dulu. Pemandu Grab juga. Saya tak kisah. Apa saja semua-semua rezeki yang boleh saya buat, saya akan buat. Dan di situ sebenarnya peluang-peluang untuk kita berdakwah juga sebenarnya. Banyak. Semasa drive Uber Grab, kita bincang tentang berbagai-bagai topik yang berkaitan dengan orang berkata non-Muslim datang daripada berbagai-bagai negara, ada peluang untuk cakap Arab, cakap Inggeris dan sebagainya. So, peluang untuk dakwah juga di situ. Jadi satu ketika saya bawa seorang akak ni, buta, tuan-tuan.
Betul, subhanallah. Ini nak ceritanya Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada orang-orang yang pada lihat, pada zahirnya dia lemah, tapi subhanallah Allah Ta'ala bagi hatinya begitu jelas. Seorang perempuan bawa anak perempuan dalam sekitar umur 6 tahun tu lah. Dia bawa, dia kata nak pergi hospital dengan grab ni. Saya nak fikir macam mana dia bagi grab ni? Macam mana dia telefon? Macam mana dia, subhanallah, saya tak boleh nak gambarkan kalau kita ni tak nampak. Macam mana kita nak tap telefon tu, maknanya nak buat call, nak buat request semua sekali. Tapi dia boleh buat tak? Dia minta saya sampai, dia bawa ada anak. Saya bawa anak pergi ke mana? Ke hospital, hospital Seremban. Setelah itu cuti, pergi ke Seremban, dia hantar, dan dalam tu cerita, borak-borak tanya-tanya cerita. Dia kata dia sejak kahwin dia, kebetulan dia berkahwin dengan orang luar. Daripada Iraq ya. Tapi nak cerita, daripada mula kahwin sampai dia melahirkan anak, sampai anak tu besar, dia yang jaga anak tu, tuan-tuan. Dia lah yang hantar anak tu ke sekolah. Dia cikgu, tuan-tuan. Dia cakap bahasa Inggerisnya, subhanallah, sangat hebat. Nak ceritanya, saya sendiri tak boleh nak gambar macam mana kalau kita mata tak nampak sekejap, ya dah sejam pun dah tak terlalu apa dah ya. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala bagi dia boleh atur kehidupan dia, kadang-kadang lebih hebat daripada orang yang bukan buta, tuan-tuan. Hari ini ramai orang yang matanya celik tapi hatinya buta. Alhamdulillah, tuan-tuan, banyak macam tu . Jadi sebab itulah orang buta ni dari satu sudut dia nampak macam lemah . Tapi dalam keadaan tertentu Allah Ta'ala bagi kelebihan yang banyak kepada mereka. Kalau nak cerita tentang orang-orang yang buta ni hebat, tuan-tuan, banyak . Guru-guru kita share yang hebat-hebat, banyak yang buta. Jadi tuan-tuan, minta Allah SWT, tapi ibarat yang disebutkan di sini ialah orang buta yang asalnya celik tapi tiba-tiba buta. Maka orang yang demikianlah orang yang seolah-olah hilang panduan dia, tak tahu nak buat apa, merabu-rabu dalam gelap. Sebab itulah dalam konteks ini penulis menyebutkan bahawa orang yang tak kenal Allah SWT itu dia anggap sebagai orang yang buta, yang tak tahu nak buat apa. Payah segala kehidupannya, dia akan jadi terencat, tak tahu nak buat apa-apa . Sebab buat gelap glitter . Bagi orang yang buta ini. Baik, jadi dia tidak mengetahui kenapa dia dicipta. Bila dia buta, seolah macam itulah orang buta, orang tak tahu ilmu tauhid, dia tak tahu siapa pencipta dia. Yang dia tahu, dia dilahirkan oleh ibu dia. Yang dia tahu, dia tengoklah ini dah ada, langit dah ada, bumi dah ada, kemudian dia membesar. Ya, kemudian mak ayah dia bagi dia belajar, dia tengok dia tak langsung tak fikir tentang siapa pencipta dia. Dan itulah timbulnya orang-orang golongan-golongan etis . Golongan etis yang ramai dalam masa saya bawa Grab apa Uber pun, saya banyak cerita dan banyak juga temu orang yang macam ni. Ya? Orang yang tak percaya Tuhan. Dia tak percaya pada Tuhan. Tapi yang seronoknya bila kita cerita, saya pernah ada seorang Chinese dia kata, "Okay, I don't believe in God," kata dia. Tapi bila kita cerita, borak-borak dengan kita, okey. Saya buat contoh mudah, saya borak-borak, saya cerita. Okey. Kalau sekiranya kamu dalam keadaan tertentu, terdesak, minta tolong. Contoh, for example, if you are sick, for example. Saya kata, kalau kamu sakit, kamu pergi minta ubat, kamu buat macam-macam usaha, tapi tak sembuh juga. Okey, kamu nak minta dengan siapa? Dia kata apa? I'll put someone out there, kata dia. Siapa someone out there? Tuhan lah. Walaupun dia menafikan kewujudan Tuhan, tapi pada hakikatnya dalam hati dia akan tetap akan mengaku kewujudan Allah, kekuatan Allah, Tuhan lah. Maksudnya walaupun dia tak kenal, dia tak tahu mungkin nama berbeza, tapi pada hakikatnya hati dia, fitrahnya, dia tak boleh nak nafikan bahawa kewujudan Tuhan itu memang ada. Memang Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala itu ada kuasa di luar sana, yang maha berkuasa dan segala-galanya. Walaupun pada asasnya dia etis, dia tak percaya pada Tuhan. Jadi secara umumnya, orang yang tidak percaya pada Tuhan ini, artinya dia dilahirkan, dia tak tahu apa-apa. Tak tahu. Dia juga tidak akan mengetahui hikmah kewujudannya di muka bumi. Dia tak tahu kenapa dia hidup. Yang dia tahu apa dia? Dia tahu kalau dia besar dan dewasa, kalau perlu kerja, dia kerjalah. Pergi kerja, makan gaji. Kerjalah, cari duit sebanyak-banyaknya. Jadi bila dia itu keadaannya, dia macam
sebab tu yang disebut dalam Al-Quran ini, Allah SWT menyebutkan ya, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ. Orang kafir ini ya, orang yang tidak kenal Allah SWT, mereka itu makan dan minum ya, berseronok-seronok di atas dunia ini sama seperti binatang ternakan ya. Oh, Masya Allah, seperti binatang-binatang ternak makan dan minum, sedang neraka lah menjadi tempat tinggal mereka. Yalah, tak tahu pun selama hidup. Dia tahu ya, untuk makan, minum, habis. Beranak, ya, berkeluarga, cari harta, habis. Tak ada maklumat lain, tuan-tuan. Sebab itulah, bila orang yang tak kenal Tuhan ini, dia akan memberi kesan yang besar. Orang yang tak kenal Tuhan ini, antara perkara yang dia akan lakukan, dia tak kisah apa benda. Halal, haram, dia redah belaka. Ha? Makan, minum, halal, haram, orang punya ke, dia punya ke, dia tak kisah. Langgar undang-undang ke, tak langgar undang-undang ke, dia tak kisah. Itulah kesan orang yang tak dapat ataupun tak mengenali ataupun tak mengetahui ilmu tauhid. Kehidupannya di muka bumi ini akan tamat, sedangkan dia sendiri tidak mengetahui kenapa ia bermula. Ha, tak tahu mula kenapa dia semua ni. Ya, dia tak tahu, tiba-tiba dia dah mati je betul. Dia pun tak tahu kenapa dari awal, dia tak tahu eh, kenapa dia sendiri diwujudkan oleh Allah SWT atas dunia ini eh. Dia akan keluar dari dunia sedangkan dia sendiri tidak mengetahui kenapa dia dimasukkan ke dalamnya. Ialah orang yang tak tahu. Beliau tak tahu. Macam seolah-olah yang pergi satu tempat tak ada panduan, tuan-tuan. Ya, tiba-tiba dia ada ya tempat tu. Contohnya macam itulah. Ya. Tiba-tiba ya. Eh? Tiba-tiba dia ada satu tempat dan dia tak tahu kenapa dia ada kat situ. Dia bingung, jadi bingung eh? Tak tahu apa pun. Inilah ibaratnya orang yang tidak tahu tentang ilmu tauhid. Eh? Itu yang pertama. Maksudnya orang yang tidak memahami ilmu tauhid ini, ya, hidupnya dalam keadaan seperti orang buta yang meraba-raba, yang tak tahu apa benda. Nah, kenapa dia dilahirkan di dunia ini? Kenapa Allah Ta'ala cipta dia dan dia tak tahu ke mana dia nak pergi? Ya? Jadi ini sangat bahaya. Ini sangat sangat bahaya. Sebab itulah kalau kita tengok hari ini, apa saja yang berlaku di atas dunia ini, sebenarnya antara punca yang besar ialah manusia tak kenal Tuhan. Ya? Manusia tak kenal Tuhan. Bila dia tak kenal Tuhan, maka dia akan buat segala benda dalam kehidupan dia ini mengikut nafsu dia, mengikut apa yang dia pandang. Dia tak kisah, ha? Dia tak kisah halal-halal dan sebagainya. Baik, itu yang pertama kesannya. Nah, sebab itulah kita kena, tuan-tuan yang berkata Allah SWT, kita kena berikan penekanan tentang ilmu ini kepada anak-anak kita. Sebab kita tak boleh nak kawal anak kita setiap masa. Kita tak boleh nak kawal anak kita setiap masa. Hari ini kita tengok cabaran-cabaran kepada anak-anak kita ni terlalu besar. Kadang-kadang anak-anak kita dilepaskan keluar, kita tak tahu apa yang dia buat sebenarnya di luar sana. Kita tak tahu siapa dengan siapa mereka bergaul. Dengan siapa mereka berkawal, dengan apa ilmu yang mereka belajar, kita tak tahu. Ya, sebab itulah kita kena berikan penekanan tentang ilmu tauhid ini. Berikan penekanan kepada anak kewujudan Allah SWT, mana kekuasaan Allah SWT, dan segala-galanya berkaitan dengan rukun iman kita. Baik, tuan-tuan. Kemudian yang keduanya, kesan tidak memahami ilmu tauhid ialah mereka yang tidak beriman dengan hari akhirat akan terpedaya dengan kehidupan dunia. Seperti mana kita jelaskan tadi lah. Bila kita tak ada matlamat akhirat, kita tak nampak bahawa di akhirat nanti ada balasan syurga dan neraka, maka apa yang kita buat? Kita akan buat apa yang kita nak buat lah dalam dunia ni. Sebab tu kita tengok orang-orang yang melakukan jenayah sebagai contohnya, mereka tak kisah. Mana contoh dia tahu dekat bank tu ada pengawal keselamatan. Dia tahu dekat bank itu, dekat kedai emas tu contohnya, ada orang yang bersenjata. Ya? Dan dia tahu bahawa ada kemungkinan dia akan ditembak dan akan mati, tuan-tuan. Tetapi oleh kerana keinginan dia, kehendak dia, nafsu dia begitu tinggi untuk mendapatkan kekayaan, kemewahan dengan cara yang pantas, tanpa perlu bekerja keras, maka dia sanggup pergi merompak, tuan-tuan, dan bukan tak dia mati pun. Ramai yang mati kena tembak dan sebagainya. Dia tembak oleh polis, dia tembak oleh pengawal keselamatan. Tetapi mereka pergi juga kenapa, tuan-tuan?
Kerana kerana dia tak ada matlamat akhirat. Dia rasakan banyak orang yang tidak ada iman kepada Allah SWT, ya, dia akan pergi buat apa saja sebab dia kata inilah hidup dia. Sama ada dia senang di dunia ini ataupun susah. Jadi itu dia, dia seolah-olah macam berjudi dengan kehidupan dia. Dia gamble dengan kehidupan dia. Ha, kalau aku boleh pergi, dapatkan, mana contoh pergi Eropah, bank, dapat 1 juta, 2 juta. Kalau dapat, ya, maka dia akan senanglah. Kalau tak dapat, tak berjaya, kena tembak mati-mati, habislah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada akhirat. Ini kesan yang besar bagi orang yang tidak ada keimanan kepada Allah SWT. Dan sebab itulah kita tengok hari ini, orang yang macam kita tengok, tahu kan, tuan-tuan, perempuan, dalam di Malaysia ini, kita di antara negara yang paling, apa nama ni, paling serius lah dari sudut dadah, kesalahan dadah, dadah. Ya. Kalau dia pati bersalah, ya, apa nama ni, boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Ya. Berat hukuman dia. Tapi berhenti tak orang daripada mengedah dadah? Tak berhenti, tuan-tuan. Tak berhenti. Ada je kena tangkap dengan dadah. Ada yang kena gantung. Ramai dah kena gantung, tuan-tuan. Cuma persoalannya sekarang ini, kenapa undang-undang yang sedia ada, walaupun berat, ya, walaupun orang tahu bahawa bila ditangkap, bila sampai tahap-tahap tertentu, jenis-jenis dadah tertentu, maka mereka boleh dikenakan hukuman gantung, kenapa mereka masih lagi meneruskan perniagaan ini? Kenapa masih lagi mereka berniaga dadah ini? Ya? Antaranya ialah kerana mereka tak nampak hukuman itu dilaksanakan. Itu antaranya. Sepatutnya dalam undang-undang jenayah Islam, bila satu-satu jenayah ini dilaksanakan, ya, dia sabit kesalahan penjenayah itu, maka wajib dikenakan hukuman di khalayak ramai. Ini di antara cara dan kaedah bagaimana Islam mengajar umatnya supaya apa? Supaya berhati-hati dalam melakukan satu-satu tindakan. Hari ini kita tahu banyak hukuman-hukuman yang berat, ya? Tapi bila orang tak tengok, dia tak rasa. Bila dia tak rasa, maka dia tak rasa ketakutan itu. Ya, ya, sebab itulah dalam undang-undang Islam, apa-apa jenis hukuman pun kena dibuat di khalayak, di khalayak ramai. Tapi persoalan lain sama ada boleh tak boleh nak buat, itu persoalan lain lah. Tapi itu hikmah. Banyak hikmah-hikmah yang kita dapat belajar. Sebagai contoh mudah, tuan-tuan. Ya? Dalam undang-undang jenayah Islam, ya, orang yang berzina, kalau sekiranya dia sudah pun berkahwin, maka dia kena rejam sampai mati. Ah, mana tempat sesuai kalau kat nilai ni nak rejam orang sampai mati? Ha? Dataran nilai, contohnya, letak dekat dataran nilai. Dan dibuat liputan. Ha, liputan, mana coverage ni live dalam televisyen, contohnya, kalau kita bayangkan, tuan-tuan, kan seorang dia kena rejam. Satu kali kena batu je berdarah, memecik-recik, kan? Kemudian dia buat live dalam televisyen, close up pula, kan? Contohnya dah. Eh? Dan disiarkan seluruh Malaysia, seluruh dunia dapat tengok. Dan benda ni dimain-mainkan sentiasa dekat televisyen, contohnya. Sebelum ada program-program, apa nama ni, macam-macam lah, pertandingan, bernyanyi, ya, tayang tu dulu. Sebelum ada perlawanan yang perlu sempak, tayang tu, dekat promo dia tu, tak nak. Contohnya, orang yang melakukan zina ni hukuman dia sebagai contoh. Agak-agak apa kesan dia kepada manusia, kepada orang ramai? Bagi saya tentulah ianya akan memberikan kesan yang besar. Oh, itu masya Allah tu, kan? Bayangkan kalau dekat bilik hotel, kalau dekat hotel tu letakkan gambar orang yang kena kejam. Contohnya lah. Orang nak buat maksiat, tuan-tuan. Pada kebiasaannya, secara zahirnya, orang tak akan buat maksiat kerana takut tentang apa nama, takut dengan azab ataupun seksaan yang bakal diterima. Sebab apa? Sebab tidak. Sebab apa? Sebab melakukan jenayah tersebut. Ya? Jadi, orang-orang yang sebegini, orang yang tidak ada iman kepada Allah SWT, yang tidak tahu tentang ilmu tauhid ini, seperti yang kita jelaskan tadi, mereka akan terpedaya dengan kehidupan dunia, dan dia akan menjadikan setiap kerjanya untuk mencari kesenangan dunia sebelum dia mati. Macam kita sebut tadi lah. Ya? Kalau dia tak ada matlamat akhirat. Kita ni bukan tak nak buat, tuan-tuan. Bukan tak nak buat pasal apa. Kita susah, contoh tak ada duit. Tengok orang lain banyak duit. Contohnya, orang lain senang main lah. Macam mana kita rasa? Nak tak? Kita rasa sedih, tuan-tuan. Ya? Kita rasa sedih.
Orang boleh pergi melancong ke luar negara, orang boleh makan sedap-sedap, orang boleh kereta besar-besar, orang boleh duduk rumah hebat-hebat. Kita terasa nak lah kan? Secara zahirnya kita nak lah. Nafsu manusia memang begitu. Tapi kadang-kadang kita terfikir, ya, kadang-kadang kita terfikir, ish, kalau dapat duit buat pergi rompak bank sekejap, kan, dapat 1 juta. Contohlah kita terfikir macam tu, lintasan. Lintasan dengan syaitan, dia bagi je peluang. Dia bagi je kita berfikir macam-macam, kan. Sebab kita buat kan tak buat? Kita tak buat sebab apa? Sebab kita ada akhirat. Kita tak buat kerana kita tahu ada undang-undang. Kita tak buat kerana akhirat nanti kalau kita buat, kalau ditakdirkan kita lakukan satu benda yang besar, yang salah, yang berdosa, tak sebab bertaubat, mati neraka tempat dia. Sebab kita fikir tentang neraka lah, ya? Maka kita tak buat, bukan kita tak nak buat. Kita tak buat kerana ada halangan itu. Keyakinan kita kepada balasan Allah Ta'ala itulah yang menyebabkan kita tak buat, walaupun kita ada keinginan untuk buat. Dan kadang-kadang kita ada peluang pun nak buat. Macam dosa-dosa, maksiat dan sebagainya, kita ada di hadapan mata kita. Kita nak buat. Maknanya bergegar-gegar jiwa kita nak buat benda tu. Tapi oleh kerana kita fikir tentang akhirat, maka kita berhenti, kita stop, kita tak buat. Kenapa? Kerana adanya keimanan, keyakinan kita pada hari akhirat. Itu di antara kelebihan dia bila orang beriman kepada akhirat. Tapi kalau tidak ada benda tu, maka yang kita cari cuma di dunia semata-mata. Dia akan berlumba-lumbakan, tamakkan habar dunia dan mencari kebahagiaan dunia tanpa menghiraukan halal, haram. Tak kisahlah. Ya? Sebab dah tak ada akhirat, tak percaya pada akhirat, maka buatlah apa yang patut. Nak merompak ke, nak mencuri ke, nak menipu ke, nak rasuah ke. Jadi jelaslah tuan-tuan, ya? Orang yang sifatnya tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dia tak takut kepada Allah Ta'ala, dia keyakinan kepada hari akhirat, dia akan buat apa saja. Sebab itulah kita tengok hari ini banyak maksiat-maksiat berlaku, banyak penyelewengan-penyelewengan berlaku daripada atas ke bawahnya, ya, daripada dalam berbagai-bagai sudutnya. Orang tak hirau tentang akhirat. Kenapa? Kerana mereka tidak ada keyakinan dia kepada hari akhirat. Dan dia akan buat macam kita tengok kadang-kadang manusia yang melakukan berbagai-bagai jenayah dalam kehidupan ini. Mereka macam tak sedari, macam kita sebut, buta lah, buat je apa benda yang dia nak buat, tak kisah. Ya? Kalau dapat tangkap ke dan sebagainya, tak kisah. Tak kisah. Dia fikir nak senang di dunia je. Ya? Itu kesan dia. Kan? Dia tidak akan menghiraukan bencana yang akan menimpa orang lain. Orang yang tak ingat pada akhirat, dia juga tak fikir pasal orang lain, buat apa fikir orang lain. Ya? Nah, sebab itulah kalau kita tengok sebenarnya tuan-tuan, dalam undang-undang jenayah Islam, ya, kalau kita tengok juga, sebenarnya orang yang buat jenayah ni tak ramai pun, ya? Persentaj dia kecil je sebenarnya, ya? Orang yang buat melakukan jenayah tak besar, tak ramai orangnya sebenarnya, ya? Yang ramainya pun dia orang yang baik sebenarnya, tuan-tuan, secara umumnya, ya? Tetapi kesan jenayah itu amat besar. Kalau satu orang ni, contohlah satu rumah ada pecah, dipecahkan rumah. Contohnya pagi ni dah kecoh dah ni. Ya, rumah apa? Rumah blok tu sekian-sekian contohnya, kan? Kecoh. Tapi yang curi tu ramai tak? Tak ramai pun. Tapi kesan dia amat, amat besar. Ya. Dan orang mencuri ni kisah ke? Susah apa? Tak kisah. Dia tak kisah apa benda. Sebab apa? Sebab dia tak takut Allah. Dia tak percaya pada akhirat. Ya. Dan yang uniknya dalam Islam ini, kalau kita lihat tuan-tuan, amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah SWT, dia tak ada yang buruk seburuk-buruk dan tak ada baik. Setakat ini saya tak jumpa lagi tuan-tuan satu perbuatan yang haram, seperti yang kita pernah mungkin bincang sebelum ini, yang haram, dia haram tapi langsung tak ada kebaikan. Bunuh orang memang tak baik, daripada dosa. Jangan fikir selalu-selalu dulu lah. Letak dosa ke tepi dulu, kita tengok dari situ. Fikiran manusia, logik manusia, melihat bahawa apa saja jenayah yang dilakukan itu baik bagi mereka. Ada kebaikan, kalau tak, dia tak buat. Bunuh orang bagus pada orang yang membunuh. Mungkin dia marah, dia benci, dia bunuh, dia puas hati. Dapat matlamat pada dia dapat matlamat. Dan anak, contohnya, dia tengok ayah dia kedekut sangat. Contohnya, dia bercekik ayah dia, dapat harta banyak kan dia. Untung dia, untung. Ha, jadi Allah Ta'ala buat jenayah hari ini, apa menjadikan satu-satu perkara perbuatan itu haram,
dia kerana apa? Kerana keburukannya lebih besar daripada kebaikan. Dan Allah Ta'ala mengiktiraf, kan? Contoh dalam Arab, dalam kisah Arab. Arab bila pertama kali, apa nama ni, bila pada perangkat di zaman jahiliah, Arab ni tak ada masalah minum, tuan-tuan. Ya? Mana kalau contoh di zaman sebelum pengharaman Arab, orang Islam, Arab terpini, tuan-tuan. Ceramah-ceramah agama ada Arab terpini, ya? Sambil-sambil terminum. Tak ada masalah. Tak haram pun. Sehinggalah satu ketika, orang yang ada sahabat yang apa pergi solat, dia mabuk. Ya, bila dia mabuk, maka dia baca surah daripada Al-Kafirun, dia kata, kita baca, La a'budu ma ta'budun, dia kata, a'budu ma ta'budun, aku sembah macam kamu sembah. Sepatutnya kita tak sembah macam tak dia sembah. Dia kata, aku sembah pada kamu sembah, apa yang kamu sembah, kamu pun sembah macam aku sembah. Terbalik ayat Quran. Sebab apa? Sebab mabuk. Dan akhirnya turun ayat Quran, Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu menghampiri solat ketika kamu mabuk. Ya, sehinggalah kamu tahu apa yang kamu sebut. Ya, kamu katakan. Jadi pada masa itu Arab belum haram, tuan-tuan. Pergi solat mabuk. Mana sebab tak haram. Cuma lepas tu turun apa nama ni pengharaman, kata jangan kamu solat ketika kamu mabuk. Artinya apa? Artinya boleh minum. Tapi jangan masa nak pergi solat lah. Lepas solat boleh lah buat bekal, kan? Pergi buat bekal, lepas assalamualaikum salam tu, kau pun minum, kan? Tak ada masalah. Di zaman itu. Eh? Dan dalam ayat yang sebelum itu pun, bila sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi, Ya sa'lunaka anil khamri wal maisir, Allah Ta'ala kata apa? Kul fihi ma ithmun kabir, wa manafi'u linnas. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi tentang arak dan juga judi. Kul fihima ismun kabir, katalah wahai Muhammad, fihima dalam arak dan judi itu ismun kabir, ada dosa yang besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi bila dengar ada manfaat, sahabat tanya, Ya Rasulullah, kami nak ambil manfaat dia. Jadi Rasulullah selagi ayat tak turun, Rasulullah tak boleh jawab. Ya? So, sahabat minum. Sebab apa? Sebab ada manfaat. Memang Allah Ta'ala sebut dalam arak itu ada manfaat. Tapi yang manfaat itu memang ada sedikit, tapi buruknya lagi besar. Sebab itulah dalam apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, memang tidak ada satu benda yang totally haram tu buruk-buruk-buruk seburuk-buruknya, dia memang ada kebaikan dia. Tapi keburukannya lebih besar. Oleh kerana keburukannya lebih besar daripada kebaikan, maka sebab itulah Allah Ta'ala haramkan sesuatu perkara. Ya? Ha, jadi sebab itulah, tuan-tuan, berbalik kepada kisah cerita kita ni, yang orang yang tidak beriman kepada Allah, artinya tidak tahu, tidak mengenali ilmu tauhid, maka dia tak kisah halal dan haram, dan dia tak kisah pun pada kesusahan yang akan dialami oleh orang lain. Apa yang penting bagi dia ialah kepentingan dirinya sahaja. Dia tak tengok orang lain dah. Yang penting aku senang, kau nak mati ke? Lepas tu dah, kalau kita tengok tu kan, dahsyat manusia ni, bila tak ada iman pada Allah SWT, kalau kita pernah dengar kisah, kes jenayah yang berlaku di Ampeng kan, beberapa tahun yang lepas, pengawal keselamatan ni, tuan-tuan, dekat-dekat dia tembak dia punya staff dalam bank, atau berkecai kepala otak kan, subhanallah. Manusia ni hilang sifat manusianya. Kalau kita tengok tu semua, kita kata, Ya Allah, sanggup ke manusia buat macam ni, ya? Tapi bagi orang yang tidak ada iman, dia boleh. Ya? Kita tengok kalau zaman beberapa tahun yang lepas, ya, macam mana kisah munafik ni boleh cincang mayat dia bila tak ada plastik, macam mana? Kita tak boleh nak gambarkan orang yang potong badan orang, tak ada rasa gerun, tak ada rasa takut, tak rasa semua, tak ada rasa apa-apa, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila iman sudah tidak ada dalam diri, manusia sanggup buat apa saja. Sebab tu kita tengok tadi, disebutkan Allah Ta'ala macam binatang, tuan-tuan. Ya, binatang. Ya, sebab itulah manusia ini bila hilang pertimbangan, apa nama ni, bila hilang, apa nama ni, dia punya keyakinan dia kepada hukum Allah SWT, maka dia akan hilang pertimbangan akal dia. Sifat individualistik inilah yang memecah belahkan masyarakat. Ini kalau kita bawa masuk dalam masyarakat pula, maka itu juga yang akan terjadi. Ya, merosakkan hubungan dan menyebabkan peperangan antara satu sama lain. Inilah perang letakan. Perang-perang yang ada berlaku di atas dunia ini semuanya bertitik tolak daripada tidak adanya keimanan kepada
Allah Subhanahu Wa Taala tak. Maknanya tidak ada keyakinan pada Allah Taala, tak takut dosa. Kalau tengok di Syria ratusan ribu tuan-tuan. Siapa yang bunuh tu? Bashar Assad. Muslim, zahirnya dia Muslim tuan-tuan. Tapi kenapa dia sanggup bunuh sampai ratusan ribu? Kerana nak pertahankan kuasa, tak nak letak jawatan. Dan walaupun rakyat tak suka, walaupun rakyat baru menentang, dia tetap juga berpegang dengan kuasa. Dia nak juga berkuasa, dan dia sanggup bunuh manusia ni. Bunuh. Orang yang menentang dia, kanak-kanak, orang tua, orang perempuan, dia bom yang macam tu. Ratusan ribu tuan-tuan mati. Kenapa? Tidak ada iman dalam hati. Kalau dia takut pada Allah, dia tak akan buat tuan-tuan. Dunia ni, kalau manusia semua takut pada Allah, semua manusia yakin bahawa Allah Ta'ala melihat setiap apa yang mereka lakukan. Dia yakin bahawa bila dia mati, dia akan dihisab daripada Allah Ta'ala, dia akan dimasuk dalam neraka yang azabnya amat dahsyat. Manusia tak akan buat benda ni semua. Tapi hari ni apa yang berlaku? Hari ni apa berlaku? Bila manusia sudah hilang panduan dia, dia akan buat apa yang dia suka. Dia tak kisah langsung tentang apa yang berlaku pada manusia lain. Mati-matilah. Apa peduli? Aku tak peduli. Asalkan aku terus berkuasa, mati-matilah. Itu bukan masalah aku. Ramai orang yang kadang-kadang bila-bila tidak ada keimanan kepada Allah SWT, maka huru-hara dunia ni, tuan-tuan. Huru-hara. Baik. Hal ini berbeza dengan masyarakat yang beriman dan berpegang teguh dengan agama Islam. Ya, balik bila kita tengok negara-negara, alhamdulillah kita di Malaysia ni kalau banding dengan beberapa negara di luar, kita amat bersyukur. Ya, kerana negara kita aman, alhamdulillah. Pertukaran kuasa pun alhamdulillah berlaku dengan baik, cantik, tidak macam berlaku contoh di Mesir. Pilihan raya, presiden Dr. Mursi dah menang. Mengikut kaedah dan dilihat oleh apa nama ni pemerhati antarabangsa, dia adalah satu pilihan raya yang adil, tidak ada penipuan dan sebagainya, dan berlaku. Maka rakyat Mesir yang lebih kurang, kalau tak salah, lebih kurang 40 juta punya penduduknya ataupun lebih, lebih 40 juta. Maksudnya bila walaupun dah majoriti Presiden Morsi dah menang, tapi mereka tak dapat terima hakikat. Katalah 60% mengundi untuk menyokong Dr. Mursi, tapi 40%. Kalau kita kata 60 juta saja, ya 60 juta tak bersetuju, artinya 40% daripada 60 juta, maknanya 24 juta tak setuju, tuan-tuan. Ya, 24 juta tak setuju dengan Dr. Mursi. 60% menyokong dia. 36 juta menyokong dia, 24 juta contohnya tak sokong dia contohnya. So yang tak bersetuju dengan dia ini akan keluar di jalan raya, berak sejuta duduk dekat jalan raya contohnya. Apa nak buat? Tak boleh nak buat apa-apa kan? Maknanya akan manis. Pertaruhan negara tak boleh nak bergerak, segala-galanya rosak. Sebab apa? Sebab mereka tak dapat terima hakikat. Itulah apa nama ni, bila berlakunya apa nama ni perampasan kuasa oleh sisi maka dia boleh kawal. Sebab apa dia boleh kawal, tuan-tuan? Sebab dia gunakan kekerasan. Dia bunuh, tuan-tuan. Oh, yang selagi dia kata kalau tak mana meninggalkan Rabaah tu, kawasan medan Rabaah tu, dia akan bunuh. Dia memang dibunuh. Orang tak solat dia bunuh, tuan-tuan. Ya, dia tembak, mati. Akhirnya Dr. Mursi terpaksa melepaskan jawatan dengan terpaksa. Sebab apa? Tak sanggup melihat mana pengikutnya mati. Walaupun mereka sanggup mati, tuan-tuan. Dan mereka dididik sedemikian rupa sehingga kalau mereka kata okey, kita pertahankan syahid, mereka sanggup untuk mati syahid. Tuan-tuan. Tapi ini yang berlaku di Mesir. Kenapa? Kerana mereka tak dapat terima hakikat. Tapi alhamdulillah kita di sini, alhamdulillah. Ya? Jadi sebab itulah tuan-tuan yang minta Allah SWT, kita tengok lagi di sini. Berbeza dengan pandangan orang yang teguh dengan agama Islam, mereka akan hidup. Kita berpegang teguh dengan agama Islam, maka benda itu tidak berlaku. Alhamdulillah. Jadi kalau kita nak banding dari satu sudut, ya, dari satu sudut Mesir, suasana di Mesir dan suasana di Malaysia, pertukaran kuasa itu, maka kita boleh katakanlah secara mudahnya, yang pertamanya, kita ni sebenarnya orang Islam, alhamdulillah, secara umumnya, walaupun kita bukanlah semuanya beramal, tapi secara umumnya dari satu sudut kita lebih kuatlah imannya. Sebab kita tak ikut nafsu dan sebagainya, memberontak dan sebagainya.
Jadi satu, yang kedua demokrasi di Malaysia sebenarnya lebih maknanya tersusun dan teratur berbanding dengan negara lain. Sebab negara lain, seorang sahabat saya daripada Sidia, dia mengajar kat Mak Tafiz Faham, saya pun pernah belajar mengajar kat sana. Dia kata Mesir ni, orang Arab secara umumnya tidak boleh diperintah melalui kaedah demokrasi. Dia katalah dia orang Sidia. Kalau nak perintah Mesir, dia kata kena lebih dahsyat dan lebih zalim daripada Bashar Assad baru boleh perintah Mesir. Sebab dia zaman dulu zaman Abdul Nasir dan seterusnya, yang terdahulu Husni Mubarak, Anwar Sadat, semuanya zalim-zalim, tuan-tuan. Ya, yang lawan cukup masuk penjara, lawan je tak masuk penjara, hilang. Dia kena macam tu baru boleh perintah orang Arab. Ya, sebab tu orang Arab ni, tuan-tuan, dahsyat. Ya, kalau dia zalim tu zalim sungguh. Ya, seperti kita tengok dah zaman-zaman sejarah, mana kita orang Melayu ada sanggup tanah mana hidup-hidup? Tak sanggup, tuan-tuan. Arab boleh. Ya, sikit je perang. Sebab itulah tidak heran kenapa Allah Taala hutuskan ramai rasul-rasul di kalangan orang Arab. Ya? Tapi kalau yang baik tu baik sangat-sangat. Yang beriman tu, subhanallah, dahsyat sangat. Kita tengoklah Khulafaur Rasyidin. Hebat di mana mereka sanggup korban. Abu Bakar radhiyallahu anhu sehingga bila dalam satu peperangan sanggup korban seluruh harta benda dia. Hebatnya Arab. Tapi yang jahat tu sebab Abu Jahal. Contohnya kan. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang minta Allah Subhanahu taala, berbeza ya kehidupan orang yang beriman kepada Allah Taala dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu taala. Baik. Kita sambung sikit tentang beliau. Yang ketiga, kesan orang yang tidak beriman ataupun tidak mempelajari ilmu tauhid atau menjahil tentang ilmu tauhid, apabila kejahilan tentang ilmu tauhid berluasa, akidah dan amal manusia akan rosak dan maksiat serta dosa akan bermaharaja. Ramai itulah akan berlaku ya. Bila orang tak ingat Tuhan, bila orang tak takut Allah SWT, tak takut tentang hari akhirat, maka dia akan melakukan banyak maksiat dan dosa akan bermaharaja. Dengan itu Allah Taala akan menurunkan azab ke atas orang Islam yang mengabaikan dan mensisihkan agama mereka. Inilah kita takut, tuan-tuan. Ya. Sebab itulah kadang-kadang kita kena jaga tepi kain orang. Dulu biasa kita sebut jangan jaga tepi kain orang. Sekarang kita kena jaga ke tepi kain orang. Sebab apa? Allah SWT yang bila diturunkan azab, bila berluasanya kemaksiatan kepada Allah SWT, kemungkaran berlaku dalam satu-satu tempat, maka Allah Taala akan turun dengan bala. Bila Allah Ta'ala tolong balak, dia bukan pilih-pilih, tuan-tuan. Kalau contohnya banjir, contohnya malapetaka yang diturunkan Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala marah kepada satu-satu kaum, semua orang akan terlibat, tuan-tuan. Dia tak pilih, oh banjir, tempat orang jahat je banjir, tempat lain tak banjir. Tak, tuan-tuan, kalau banjir, kalau tenggelam, semuanya tenggelam. Kita tengok zaman Nabi Nuh, bila pengikutnya maknanya engkar pada Nabi Nuh, tidak beriman pada Nabi Nuh, Allah Ta'ala turunkan banjir. Semua mati, termasuk anaknya pun mati, tuan-tuan. Cuma orang yang beriman kepada dia dapat diselamatkan. Tapi secara umumnya, satu-satu bala bencana yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, bila manusia itu tidak beriman kepada Allah, dia akan turun secara menyeluruh seperti mana disebutkan oleh Allah Ta'ala. Zahra al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liudhiyadhahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah timbul berbagai kerosakan dan balak bencana di darat dan di laut dengan apa yang telah dilakukan oleh manusia, kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang mereka lakukan supaya mereka kembali insan dan bertaubat. Dan sebab itulah kadang-kadang balak bencana, kesusahan, ya, kemarau panjang, kadang-kadang harga barang naik, banyak perkara-perkara yang berlaku dalam dunia ini kadang-kadang kerana perbuatan manusia sendiri. Dan Allah Ta'ala kenakan kesusahan itu sebenarnya untuk kita rasa dan untuk kita insaf, dan akhirnya kita kembali balik kepada Allah Subhanahu Taala. Ya, tuan-tuan, kepada Allah Subhanahu Taala, itu sajalah ringkasan perkongsian kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Yang baik kepada Allah Subhanahu Taala, yang lemah yang kurang, saya minta maaf yang banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sambung insya-Allah pada minggu depan. Subhanallah.